Inilah rekaman video amatir warga. Beberapa saat setelah bus pariwisata terjun ke Sungai Awu di Desa Rembul, Kecamatan Bonjong. Lokasi kejadian ini tepatnya berada di dalam kompleks wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Bus pariwisata yang membawa rombongan peziarah asal Tangerang Selatan ini terguling setelah jatuh dari areal parkir. Menurut supir bus, Romyani, ia memanaskan bus yang saat itu dalam posisi parkir. Mesin dalam kondisi menyala dan direm tangan. Tiba-tiba bus terjun ke sungai yang berada tepat di bawah areal parkir, hingga posisi akhir terguling di sungai. Diduga rem tangan bus tidak berfungsi, sehingga meluncur ke sungai. Penumpang yang mengalami luka-luka telah dievakuasi ke Puskesmas Bojong dan Bumi Jawa guna mendapatkan perawatan. Sudah masuk War Bandung kan di dalam. Berarti waktu mobil meluncur itu nggak ada supir? Nggak ada. Supirnya kemana? Nggak tahu. War manasin ke pintu udah mobil tiba-tiba apa kesenggol rem tangannya atau gimana ada? Nggak ada anak-anak yang mainan di sini? Nggak ada. Anak-anak hidup semua di dalam mobil nggak ada. Akibat kejadian ini, satu orang meninggal dunia, sementara belasan lainnya luka-luka. Kecelakaan tunggal ini dalam penanganan Satlantas Polres Tegal. Riono Saifullah, melaporkan untuk NET.